teman-teman semua, jumpa lagi dengan Bobby di sini. Kali ini Bobby ada di mana teman-teman ya? Bobby ada di Festival Flona. Ya, Festival Flona ini adalah Festival Flora dan Fauna teman-teman. Ini ada di lapangan Banteng. Yuk ikuti Bobby yuk. Kita lihat keseruan apa ya. Nah teman-teman, ini ternyata Ragunan memiliki booth di sini teman-teman. Ragunan Zoo. Yuk kita coba lihat yuk. Ini ada apa teman-teman ya? Yuk kita mulai masuk dari sini teman-teman. Tuh ada apa saja nih? Wow, seru sekali tampaknya. Ragunan ternyata belum buka booth di sini teman-teman. Wow, adventurous sekali teman-teman. Foto dan tidak untuk menyentuhnya. Nah, ini adalah koleksi asli dari sosok Ragunan yang bertujuan untuk edukasi. Nah, teman-teman, ini adalah binatang tenggiling. Ini binatang yang sudah dikeringkan, teman-teman, yang sudah mati lalu dikeringkan. Wah, ini ada kijang, teman-teman, rusa tutul. Wow, besar ya, teman-teman. Ini ada apa, teman-teman? Ini ada burung kasuari. Wah, ya, silakan burung kasuari ini ternyata besar sama dengan manusia. Dan nah, ini ada binatang burung masing-masing kasuari teman-teman. Ini burung khas yang asalnya dari Papua. Nah, ini adalah burung rangkong badak teman-teman. Ini banyak ditemukan di Kalimantan dan di Sulawesi. Wow, wah, ini ternyata ada harimau. Harimau Sumatera yang besar sekali teman-teman. Lihat giginya tajam-tajam. Ini ada saudaranya Bobby nih. Saudara Bobby, Batman. Ini adalah Simpai teman-teman. Ini Simpai. Nah, kalau ini adalah orang utan. Orang utan dari Mata. Nah, di sini ternyata ada buaya. Untung buayanya sudah kering teman-teman, bukan hidup. Ini kalau hidup pasti Bobby dikejar teman-teman. Lihat, ini ada penyu. Dan jangan lupa, ini adalah binatang kebanggaan Indonesia. Ini adalah komodo. Satu-satunya binatang yang dijadikan nama pulau, teman-teman. Pulau Komodo. Lihat, masih ada buaya. Dan di pojok sana ada ular sendok raja. Yuk, kita lihat lagi yuk. Ada apa yuk, teman-teman? Lutung perak. Nah teman-teman, ini juga salah satu binatang khas dari Indonesia. Ini adalah anoa. Bentuknya seperti sapi dan kerbau, cuman badannya lebih kecil teman-teman. Nah selain itu, ini juga ada binatang banteng teman-teman. Cuman bantengnya kok kecil ya, belum ada tanduknya teman-teman. Ini mah banteng kecil ini, banteng mini teman-teman. Belum jadi bos, nanti kalau sudah besar jadi bos Javanicus. Teman-teman, ini ada singa. Oh.
beruang madu. Wah, ternyata di Kelona ini kita bisa banyak menemukan binatang juga ya, karena di sini Ragunan membuka booth juga, teman-teman. Nah, ini adalah beruang madu juga, teman-teman. Ternyata beruang madu giginya tajam-tajam, teman-teman ya. Dari kulit-kulitnya. Nah, pola kulit-kulitnya ini antara satu macan tutul dengan macan tutul yang lain itu berbeda, teman-teman. Lihat, ini juga ada macan tutul Sri Lanka. Nah, teman-teman, kalau ini adalah Nusa Bawean, teman-teman. Ada anak gajah Sumatera, teman-teman. Seperti ini, teman-teman, gajah Sumatera yang masih anak-anak yang sudah meninggal lalu dikeringkan. Selain itu, kita juga dapat bisa melihat zebra. Ini zebra kecil, teman-teman, sudah dikeringkan. Lihat motifnya, hitam dan putih. Harimau Sumatera. Nah, yang satu ini adalah harimau Benggala putih. Wow, noreng-norengnya berwarna putih, teman-teman. Juga berwarna oranye dan hitam. Wah, teman-teman, ternyata di sini seru-seru ya. Di Flora, Flora dan Fauna Festival di Lapangan Banteng seru-seru ya, teman-teman. Wow, lihat teman-teman. Nah, sekarang tidak waktunya Bobby keluar, teman-teman. Oke, kita keluar. Wah, sangat adventure sekali, teman-teman ya. Ternyata di sini ada banyak binatang dan juga ada banyak tanaman-tanaman. Ternyata Indonesia banyak punya sekali beragam flora dan fauna. Oke. Sampai jumpa, Ragunan. Dadah.